Assalamualaikum Buya. Saya Anita dari Kelenci, ini izin bertanya Buya. Putra pertama saya sering belajar agama di tempat yang berakidah sesat dan pernah mengatakan kalau ziarah kubur dan tahlilan itu bid'ah. Saya sangat khawatir, takut anak saya salah jalan dalam belajar ilmu agama. Bagaimana cara saya untuk menghadapi putra saya, Buya? Baik. Jika kita punya anak sekolah di tempat yang menyesatkan, maka harus segera kita tarik. Jangan merasa Anda rugi karena sudah membayar uang pendaftaran yang harganya 20 juta. Akidah anak kita lebih mahal daripada 20 juta. Dimanapun anak Anda sekolah, jika ternyata sekolah tersebut mengingkari akidah Asy'ariyah tadi misalnya, maka segera cabut anak Anda dari tempat tersebut. Kenapa? Anda akan menjerumuskan anak-anak Anda. Aduh, saya terlanjur bayar 50 juta. Mahalan mana? Keselamatan anak kita atau 50 juta? Kadang kita tuh berpikirnya bukan berpikir keselamatan di akhirat, hanya pikir fulus, duit, penghalang nanti. Ini yang pertama. Jelas, jawabannya seperti itu. Adapun kalau masih ada orang mengatakan ziarah kubur, tahlilan bid'ah, ini ya kurang baca orang itu. Ziarah kubur kok dikatakan bid'ah ya itu. Kemudian tahlilan itu maknanya ihda'u thawab, menghadiahkan pahala. Kok masih ada orang mengatakan itu bid'ah ya kurang baca. Perbedaan di antara para ulama itu adalah antara nyampe atau tidak nyampe, bukan bid'ah atau tidak bid'ah. Jadi kebanyakan mengatakan nyampe. Jadi kalau ada orang mengatakan tahlilan bid'ah, kemudian apa tadi, ziarah kubur bid'ah, ya dia adalah orang kurang baca. Ya kalau begitu ya benar, membawa kesesatan di tempat tersebut. Ya jangan sekolah di tempat itu. Wong hal seperti itu kok disampai dikatakan bid'ah itu. Dari mana kebid'ahnya? Ziarah kubur kataan bid'ah, Nabi ziarah kubur. Caranya mana yang salah, yang bid'ah? Nyembah kubur bukan ziarah kubur. Jangan bilang ziarah kubur. Saya ziarah kubur bukan nyembah kubur. Adapun masalah tahlilan adalah ulama membahas dengan judul besar namanya ihda'us thawab, menghadiahkan pahala kepada orang mati, itu dibahas oleh para ulama nyampe atau tidak nyampe. Bukan bid'ah atau bukan bid'ah. Jangan dirubah. Lihat teksnya para ulama terdahulu. Makanya benar kalau ada orang hari ini masih mengatakan bid'ah, dia kurang baca. Kurang baca, betul. Bahkan guru-gurunya juga bid'ah. Kadang di Indonesia ini, di negeri kita ini, bukan di Indonesia, teman. Guru-gurunya itu tidak sampai mengatakan derajat bid'ah. Bahkan sebagian mereka mulai luntur khilaf. Kebanyakan ulama mengatakan nyampe. Jadi tahlilan itu kan istilah yang ada di negeri ini. Akan tapi tahlilan itu masuk dalam judul besar yaitu ihda'us thawabi. Bagaimana kalau kita punya amalan, kemudian pahalanya kita sampaikan kepada orang meninggal dunia. Itu bagaimana hukumnya? Ulama berbeda di antara mengatakan nyampe dan ada yang mengatakan tidak nyampe. Bukan bid'ah dan tidak bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Oh.